TV. Itu yang kami masih pertanyakan, limbah itu datangnya dari mana, hanya desas-desus dari masyarakat, di tengah itu ada limbah, ada yang mengatakan limbah itu dari Pertamina. Kalau kerugian dari yang kita tebar ini, satu kolam ini kan kita tebar 100 ribu. Sekarang ini semenjak kematian 2 minggu yang lalu itu, penurunan dari konsumsi pakan bisa ditafsirkan, kita bisa hitung itu 80% kematian. Jadi perkiraan kami, estimasi itu tinggal 20% aja. Pertambak aja bang? Per kolam, ya pertambak. Ya harapan kami ke depan harus lebih baik lagi. Jadi jangan hanya begitu ada persoalan ini dibungkus diam-diam langsung seolah-olah tidak ada persoalan. Medcom.id, a part of Media Group Network.